Dikatakan yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita mendengar amanah dan juga ceramah daripada Yang Maha Hormat Tok Guru Menteri Besar kita. Pada Yang Maha Hormat dijemput dan dipersilakan. Takbir. 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 السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Sesungguhnya Tuhanmu akan menjadi hakim sendiri untuk memutuskan kaum-kaum yang masih lagi manusia sisih atau muka dunia. Dia sendiri akan jadi hakim di padang mahsyar nanti sekiranya manusia tak selesai dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sama ada kaum keturunan Melayu dan Cina dan sebagainya. Saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana rakyat Kelantan terbuka pintu hati untuk belajar politik. Malam ini malam Jumaat. Dia subuh pagi Jumaat biasanya Nabi kita Muhammad SAW baca ayat sajdah yang mengandungi ayat yang saya baca tadi, yang menunjukkan bahawa satu hari nanti Allah sendiri akan menjadi hakim sekiranya masih ada lagi orang hamba-hamba dia yang sisih faham tentang Islam, kiamat dan sebagainya. Pagi besok, pagi Jumaat, ya kalau orang kata panjang, akhir sebanyak Jumaat dan ada khutbah. Malam ni pun khutbah juga, tapi orang panggil ceramah je. Besok khutbah juga, tapi orang tak panggil ceramah. Kedua-duanya ceramah malam ni dan ceramah pagi Jumaat esok sama-sama wajib. Khutbah hari Jumaat ataupun ceramah mingguan Jumaat ni wajib kerana itu rukun Jumaat. Rukun semayang Jumaat mesti ada khutbah. Malam ini wajib juga kerana menuntut ilmu. Talabul ilmi para Allah kepada muslim. Cari ilmu ni kalau wajib perdu atas tiap orang Islam. Sama ada Islam Melayu, Islam Cina, Islam India, Islam. Cumanya oleh kerana negeri kita ni masih lagi melekat karat-karat penjajah yang mengajarkan orang lain politik lain, maka hok pagi besok hok jemaah pagi besok apa yang khutbah, hok malam ni hok tak panggil khutbah, hok pagi ceramah nak suruh bela.